Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya. Ibu. Iya. Ini ada yang iya, ada yang dalam. Ini yang jawab dalam ini orang Jawa atau ada orang sini tapi bisa bahasa Jawa? Oh, campuran ya. Oh, jadi nanti kalau Dek Karida bisa apa bilang bahasa Jawa ya paham. Sekedap niki sing saka Jawa asli tos angkat tangan. Lah iki lah ya bolaku kabeh ta ya jenenge. Berarti petok kali bola ngoten nggih. Yang asli dari sini berjumpa dengan saudara dari Jawa Timur. Halo. Yang asli dari sini kalau Dek Karida bahasa Jawa juga paham. Sudah ketularan ya. Jadi udah paham maksudnya Dek Karida, tapi kadang mati. Cuma ngomongnya aja yang enggak bisa begitu, ya. Bisanya cuma dikit-dikit saja gitu. Bapak, ini ada yang dalam kok ada yang non gitu juga. Oh, yo non barang ning kene yo enek berarti. Ini Dek Karida sekali lagi kula sepindah malih uluk salam, salamnya Dek Karida dijawab yang lebih keras, kompak biar semangat begitu nggih. Ngoten nggih. Nah, ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Top markotop. Walau ahlal qura alaihim barakatim minas samai wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Amma ba'du, kepada Mbah Yai, Ibu Nyai, utawa nek cara Jawa dumateng Mbah Yai, Ibu Nyai ingkang kawula takzimi, dumateng Mbah Haji atau kepada Ibu Haji, Ibu Hajah, Bapak Haji yang insya Allah selalu membawa barokah. Allahumma, yang kami muliakan juga dimuliakan oleh Allah, kepada segenap panitia atau seluruh panitia penyelenggara acara pada pagi hari ini, yang saya muliakan juga dimuliakan oleh Allah, kepada Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil atau yang mewakili, yang saya hormati
juga tidak ketinggalan kepada segenap semua banser barisan sebaguna yang saya cintai dan saya banggakan, juga tidak ketinggalan kepada adik-adik yatim piatu yang saya cintai dan juga saya banggakan dan dirahmati oleh Allah, dan kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, rekan-rekan sebayaku, hadirin wal hadirah ingkang dipunrahmati dening Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat wal afiat tanpa ada suatu halangan apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo sepindah malih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan selawat Nabi mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat atau pertolongannya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang dipunrahmati dening Allah, pripun Mbak? Pripun Mbak? Oh, ini saya minum sekarang. Oh, nanti. Oh ya, siap siap siap, pasti akan saya habiskan Mbak. Nanti pelompokan raiso muni, tenang tantekne tantekne. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dipentemuliakan dening Allah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, acara pada siang atau pagi menjelang siang hari ini yaitu dalam rangka pengajian umum santunan anak yatim dan majelis taklim Al-Hidayah Kecamatan Air Upas dan Manis Mata. Manis Mata. Berarti orang sini mempunyai mata yang manis, ngoten nggih? Nggih. Kene tak dilate jajal. Bercanda, bercanda saja, bercanda. Jadi pada siang atau pagi menjelang siang hari ini ngaji bersama Bil Hikmah, kalian saya bersama saya Dek Karida Yogi Nomara Abrori dari Madiun Jawa Timur. Sudah pernah bertemu? Jelas belum? Belum. Berarti ini perjumpaan pertama kali begitu ya Bu ya? Begitu ya Pak ya? Senajan to saka Jawa nggih dereng natos kali petuk kali kula Dek Karida. Nggih dereng. Blas. Blas. Ya sudah tidak apa-apa. Ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Makanya biar sayang sama Dek Karida kenalan dulu begitu ya. Begitu ya? Ngoten nggih? Nah. Kok malah kompak nyauri nggih nggih saja eh. Perkenalkan, nama saya adalah Dek Karida Yogi Nomara Abrori dari Madiun Jawa Timur. Lah, nama asli saya memang Karida Yogi Nomara Abrori Bu, Pak. Tapi kalau kemasan ngaji, kemasan Dek Karida ngaji itu namanya adalah Davan Karida DMD Goro-Goro. Ke opo? Apa itu kok Dek, kok Davan Karida DMD Goro-Goro? Itu juga ada artinya. Artinya apa? Karida. Yang pertama Karida. Karida itu kalau dari nama asli saya, Karida itu singkatan dari kari-karinan isih ada. Karena saya ini anak terakhir ragil, koret-koretan ngono lho. Makanya Karida kari-karinan isi ada. Mergo kula anak si nomor telu sing terakhir, makanya koret-koretan. Tapi Karida kalau dalam bahasa Sangsekerta, Karida itu artinya adalah menarik, simpatik, siapa memandang pasti tertarik begitu. Iha. Tapi kok ketawanya koyo ngenyek ngono ya saja. Dasare wong wedok yo panggah ayu menarik. Karida itu kalau dalam asli nama saya. Tapi kalau dalam kemasan ngaji artinya apa? Karida itu artinya adalah kangen, rindu, damai. Karena damai adalah wujud dari persatuan dan kesatuan. Karida. Habis itu Davan. Davan itu apa? Davan itu singkatan Davan
Karida dan Karfuan. Itu yang di belakang, yang ngorjen keyboard, itu kakak kandung saya, namanya Mas Karfuan Yoga Novansyah Abrori. Kelihatan? Enggak? Oh enggak. Mas, berdiri. Iya ini belum ganteng, enggak apa-apa. Biar pada tahu semuanya. Nah, kakak saya berdiri di tepuk tangan ya. Ini sudah laku bu, sudah laku ya. Yang belum laku ya, yang ini. Itu Davan, itu dua bersaudara singkatan Karida dan Karfuan, dua bersaudara. Habis itu DMD. DMD itu apa? Dai Madiun Desa. DMD. Atau kalau Jawa DMD, Dai Madiun Deso. Karena saya ini asli anak desa, ya tos anaknya orang Jawa. Makanya DMD, Dai Madiun Desa. Goro-goro, goro-goro itu singkatan dari, ini bahasa Jawa ya, nanti kalau gak tahu saya artikan bahasa Indonesia. Goro-goro itu artinya adalah golek rahmat monggo among rasa. Mari mencari kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita harus saling menghargai. Nah, terus jadi ini adalah kemasan nipun Dek Karida ngaji. Tapi Bu, Pak, kalau model saya ngaji, ya permisi, nggih nuwun sewu, model kula ngaji niku otak atik matuk, sing penting gatuk. Otak atik matuk, sing penting gatuk. Getuk asale saka telo, nek matuk nggih monggo dirasakno. Lah nek gak matuk ya dirungokno, ya didengarkan, ya dirungokno. Sing penting aja padha mantuk, yang penting jangan pada pulang, yen penting aja padha mantuk, yen urung ditutup karo donga. Jangan sampai pulang kalau belum ditutup dengan doa penutup. Oke? Oke? Oke. Sebabnya, sebabipun nek sengaji kula Dek Karida, kalau yang ngaji saya Dek Karida, urung didongani donga penutup kok wis mulih, belum ditutup dengan doa kok pulang. Biasane teko ngomah nek gak anyang-anyangan ya udunen. Mungkin iki ya roh anyang-anyangan udunen ora kira-kira. Roh ya yoan. Makanya biar enggak kedadean. Ini bukan doa jelek. Makanya biar enggak kedadean, biar enggak terjadi, ditunggu sampai acara doa penutup, biar apa? Ngajinya benar-benar jadi barokah. Begitu nggih. Begitu nggih. Nggih, alhamdulillah pengajian pada pagi menjelang siang hari ini ingkang rawuh kuwatah. Kuwatah niku nek tiyang mriki dereng ngertos, kuwatah niku banyak. Ingkang rawuh dalu napa siang pada hari ini ingkang rawuh kuwatah, mulai saka bocah cilik nganti simbah-simbah. Uga ana sing sik sekolah, uga ana sing sik kuliah. Khususe sing sekolah lan kuliah, muga-muga akidah lan akhlake dadi akidah akhlak sing genah, ben ilmune manfaah lan barokah. Allahumma. Sing jelas, yang jelas, mudah-mudahan ngaji hari ini, walaupun yang ngaji masih bocah, mau kuliah, umurnya 18 tahun, mudah-mudahan ngaji siang hari ini tetap membawa manfaah lan barokah. Allahumma. Beto sababiah engkang rawuh siang hari ini, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawadah warahmah, putra putrinya soleh dan solihah, rezekinya berkah melimpah ruah, ahli ibadah dengan istiqomah, meninggal husnul khotimah, di akhirat datang jadi umatnya Nabi Muhammad, yaitu menjadi ahli jannah atau ahli surga. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kan dipunrahmati dening Allah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, pengajian pada siang hari ini dengan saya Dek Karida. Tapi sebelum saya lanjut ngaji, saya mau bertanya dulu sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir semua pada siang hari ini. Bu, Ibu, Pak,
Ya, walaupun jumlahnya lebih sedikit, jangan sampai kalah sama ibu-ibunya ya Pak ya. Saya mau tanya, Bu, Pak, pengajian pada siang hari ini atau pada pagi hari ini itu kok bisa aman, kok bisa damai, ayem, tentrem, niku janjane sebabe nopo, sebabnya apa? Lah kok padha ndomblong iki piye ta? Sebabnya ngaji siang oleh jajan, oleh jajan. Lho jajane di iki lho oleh iki lho oleh iki. Oleh jajan napa malih apalagi? Ayo jawabane aja ndomblong. Napa? Oh karena niat, napa malih? Rukun napa malih? Heh. Pokoknya bermacam-macam Mbak Karida. Tapi yang paling jelas pada hari ini atau ngaji bareng Bil Hikmah pada hari ini, kok bisa aman, kok bisa damai, ayem tentrem, itu selain karena oleh jajan, mergo niat, karena rukun bersatu. Ngaji pada hari ini bisa aman, damai, ayem tentrem, itu karena adanya negara Baladil Amin. Negara Baladil Amin itu apa? Negara Baladil Amin adalah negara yang aman damai. Negara ingkang aman damai itu apa? Ya adanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi NKRI sudah dinyatakan menjadi negara yang merdeka. Umurnya yang keberapa Bu? 74 tahun. Kita harus ingat baru saja kita merayakan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74 tahun. Kenapa kok harus dirayakan? Kita mengenang jasa para pahlawan yang telah berjasa, yang telah berjuang merebut kemerdekaan demi anak putu, kanggo anak putu ben iso ngrasakne urip penak, ben iso ngrasakne urip merdika, ben iso ngrasakne urip mulya. Makane ayo disyukuri, alhamdulillah. Bagaimanapun juga Bu, Pak, halo. Kalau saya bilang halo, jenengan jape hai ngono. Nek kula hai, jenengan jape halo, begitu. Halo. Hai. Kita harus ingat Bu, Pak, kita kula, jenengan sedoyo yang hadir pada siang hari ini hanyalah penikmat jasa, penikmat dan pemakan jasa. Jasanya siapa Mbak Karida? Ya jasanya para pejuang, para kiai alim ulama, para syuhada yang telah gugur di medan laga demi terwujudnya Indonesia bisa merdeka. Indonesia selain bisa merdeka karena berkat para pejuang, para pahlawan, Indonesia juga merdeka karena mendapatkan ridho kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Mbak Karida? Karena rahmatnya Allah, kok karena kemurahannya Allah. Sebabnya apa? Nek jenengan ngertos Bu, Pak, sejarah kemerdekaan, biyen para pahlawan lawan Londo, lawan Jepang, Belanda dan Jepang, itu kalau ditinjau dari senjata, ditinjau dari kendaraan, sudah kalah semuanya. Gena pembaten. Kalah seapa-apa nih. Loh, contoh Londo Jepang, Belanda Jepang, kendaraannya juga sudah baik, sudah modern. Nopo? Duwe motor, duwe mobil, duwe pesawat mabur. Loh, senjatane yo maneka warna, bermacam-macam, bedil, tank, mariem, meriam. Ya orang desa ya seperti inilah ngarani mak meriam ya mariam ngono kuwi yo. Bom lan sak piturute le dan lain sebagainya, sangat bermacam-macam. Kalau dibandingkan para pahlawan zaman dahulu dari Indonesia, senjatanya apa toh Bu, Pak? Bambu runcing, keris, tombak, plintengan barang kalau jare ini. Pokoknya saya enek watu ya balang watu, enek botol ya balang botol, enek kayu uncal nih kayu. Terpahlawan bien, pahlawan terdahulu kalau ingin membunuh tentara
Belanda sama Jepang harus dekat-dekat dulu, harus mendekati dulu, kudu nyedek kek umpama nggawa keris arep mateni wong Londo, intik 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 jerus nek kenek, nek kenek yo mate. Lah nek ora kenek lagi intik intik kododan lho mati kek dibedil. Nek gak ngono, sekelompok orang Indonesia sedang menyusun rencana Londo Jepang kari numpak pesawat mabur niku mawon lho. Sik ngobos, sik ngobos. Ngobos. Mesti sak kelompok iso langsung mati. Jaman biyen bunga-bunga ya Allah kok hehehe. Tapi walaupun itu terjadi zaman dahulu Bu Pak, kita sebagai masyarakat Indonesia yang sudah merasakan hidup enak, sudah merasakan hidup merdeka, sekali-kali kita muhasabah, muhasabah, introspeksi lah yo to ndah neo. Dah neo nek uripku ki sik jamane penjajahan. Dah neo uripku sik urung aman. Bu, Pak, sekali-kali kita muhasabah umpama, umpama pada hari ini kita sedang ngaji bersama. Tapi masih pada masanya penjajahan. Kira-kira ngaji siang hari ini bisa aman apa tidak? Tidak bisa aman. Loh, karida enak-enak ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mari mengaji bersama Dek Karida ya, dari Madiun Jawa Timur, roroh Londo Jepang morom bedili jenengan sedaya. Podo treng jeret, podo nangis ngarwara lho. Sing ibu-ibune bingung goleki bapak-bapake, goleki bojone, bojoku! Nangis, ya Allah. Bojoku! Kowe nendi? Kowe nendi, Pake? Aja ilang, aja mati. Nek kowe ilang, nek kowe mati, sing nyaur utangku sapa? Pak. Nangis ngarwara. Bapak-bapak ya ngono, bapak-bapak mah juga napa begitu mencari ibu-ibunya. Ya Allah, istriku kamu di mana? Saya sebagai suami kok tidak bisa menjaga kamu toh istriku? Maafkan aku. Kalau kamu mati istriku, saya juga akan ikut mati. Aku bakal melu mati. Aku bakal bunuh diri nyemplung sumur kompan istriku. Wong lanang ya pret ditinggal mati, wong wedok melu mati pret pret. Paling-paling lho wong lanang-lanang umpama ditinggal ibu-ibu mati, heh, malah nyanyi, nyanyine ngeten. Bila kau mati, aku kawin lagi. Nggih ngoten nggih Pak nggih. Nggih ngoten nggih Pak nggih. Nggih, kompak kabeh. Setiane setia kocelok. Guyon Pak, guyon, guyon. Ya, saya doakan mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini keluarganya semuanya langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah sampai mati. Allahumma amin amin. Ya Rabbal alamin. Yang jelas harus kita syukuri, Bu, Pak. Kenapa Indonesia zaman dahulu ditinjau dari senjata, ditinjau dari kendaraan, kalah tapi kok bisa menang Mbak Karida, kok bisa merdeka lawan tentara Jepang dan Belanda, itu sebabnya apa? Sebabipun apa Bu Pak? Karena mendapat rahmatnya dari Allah. Lah nyapa kok Gusti Allah ngekai rahmat Mbak Karida? Sebabnya memang Indonesia kalah dari senjata, kalah dari kendaraan, tapi menang dalam doa, menang dalam ibadah, menang dalam amalan. Loh, menyenangkan Gusti Allah. Ya Allah, wong biyen
mbah-mbah biyen, pahlawan-pahlawan para kiai alim ulama biyen leh ngibadah tekun istiqomah, riyadhah, amalan semua dijalankan, leh donga, donga ning nggone Gusti Allah ya tenanan. Ya Allah, jenengan paringi ridho negeri saya Indonesia, engkau menangkan, engkau merdekakan ya Allah, demi anak cucuku agar bisa merasakan hidup enak ya Allah. Leh donga ning Gusti Allah tenanan. Dibarengi karo ngibadah ya tenanan. Gusti Allah disenengne atine. Lho, Gusti Allah hatinya senang, berbuah ridho, ridho berbuah barokah. Makanya akhirnya Indonesia ceblok-ceblok. Napa niku Pak Banser? Pak. Pak. Manune ceblok, Pak. Apa Yudi ceblok wi lho, Pak. Ini Pak Yudi yang ini Pak siapa ini? Hah? Pak Setiawan. Pak Yudi. Iki dicelok ra gelem engko iki jane apa sih? Nesu karo aku apa piye? Pak, Pak, Pak Setiawan agak mundur lagi. Pak. Pak. Nah, Pak Yudi, Pak Yudi agak mundur lagi. Nah. Lalalalala. Anu, ini ki disingkrene, niki kan panas, nesakne wis ngadeg dedek panas pisan maksud kula ngoten. Neh Pak, Pak, Pak sapa? Pak Yudi. Nah. Mundur malih. Nah, ngono lho. Sik panas wi, mundur neh Pak, mundur neh. Mundur neh. Pak Yudi. Nah. Begitu maksud saya. Ya enggak apa-apa menjalankan tugas, tapi ya kasihan juga kalau panas-panasan, begitu maksud saya. Nah, nanti kalau sekiranya capek duduk aja enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya mah santai-santai, enggak usah dikawal. Saya itu enggak usah dikawal, malaikat yang mengawal saya. Tenang saja. Nggih, alhamdulillah ya seperti ini banser, ini namanya tanggung jawab. Dadi panas sori tak gantenge elek rapopo. Ganteng putih dadi ireng gak apa-apa, nek dasare bagus ya bagus kok, tenang saja. Mas Yudi dan Mas Yuda. Mas Yudi dan Mas Setiawan. Ya, selamat bertugas. Maaf, maafkan saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bu, Pak, akhirnya Allah membawa ridho, memberi ridho. Indonesia akhirnya bisa merdeka hingga sekarang umurnya 74 tahun. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmating Ilahi monggo disyukuri, urip iso aman amarga NKRI. Mangan ngombe ana ing bumi NKRI, iku mono kabeh jasane pro kiai, uga para pejuang sing padha soroh pati. Selawatan bareng-bareng mau nggih? Ini ibu-ibunya selawatan seliwa salinda bisa toh? Bisa. Ayo iringi Dek Karida ya Bu ya. Biar enggak ngantuk Bu ya. Monggo ibu-ibu mawon kan luweh enak nek langsung hadroh, maksud kula begitu. Sudah siap kah? Oh belum, sabar dulu, sabar. Ki bangsere anyar ta ki? Jek. Anyar. Niki sapa iki jenenge? Sapa? Apa ben ora panasen maksud saya itu. Nah, sudah siap, Bu? Bu, sudah siap? Sudah? Oh, sudah. Ibunya saliwa salindam. Monggo, Bu, Pak, sarang-sarang sedaya mawon selawatan. Kersane tambah gayang, kersane tambah barokah. Monggo, siap? Monggo. Saliwa salindam. Iman ala pada soliwa salinda, iman ala pada wal ali wal ashad iman qad wahada wal ali wal ashad
anane presiden gubernur amarga NKRI Bu Pak, nanti yang menjawab NKRI panjenengan sedaya, ngoten nggih? Sing banter, sing kompak, sing semangat. Contoh karida ngeten, anane presiden gubernur amarga NKRI. Oke? Gak gelem jawab NKRI berarti abape mambu. Makane nek abape gak mambu dijawab sing banter kompak monggo. Anane presiden gubernur amarga anane camat lurah amarga anane bayan mudin amarga ngaji bareng aman yo amarga mula ayo monggo podo kita syukuri alhamdulillah. Sing ngiringi Dek Karida saja. Kersane ibu-ibu niki semuane bapak-bapak eleh selawatan niku genah. Yo monggo sing ngiringi kula mawon yo monggo. Saliwas wapik saja koyok gong tenan ngono jebol muni jebol mang sapa jebol ora oh, ana jebol tangane Karida ki lo sepiro ngene tok ki ora jebol tenang umpama jebol gampang panitiane ngundang Karida rego sepeda motor sitok wae mampu kowe ngijoli mik sitok hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang jelas Bu, Pak, kita sebagai penerus bangsa, kita sebagai penikmat jasa, tugasnya apa? Tugasnya kita yaitu dengan M3. Apa itu M3? 1. Menjaga, 2. Melestarikan, 3. Mencintai tanah kelahiran kita yaitu Indonesia. Kados dawuhipun Mbah Drusyeh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hubul waton minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Termasuk dawuhipun Mbah Yai Sepuh Karomah ingkang nembe mawon sedo, ngertos? Mbah Maimun Zubair dawuhipun napa? Dengan menjaga 4 huruf keramat. Apa itu? PBNU, P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, U Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk dawuhipun Habib Karomah sinten nggih menika Habib Lufti, yaitu dengan menyatakan 3 doktrin baris kalimat. Napa 3 doktrin baris kalimat ini? 1. Saya bangga menjadi anak Indonesia. 2. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. 3. NKRI harga mati. Mudah-mudahan Indonesia selalu diberikan barokah, ridho, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Yang jelas Indonesia adalah tanah airku, Indonesia adalah tumpah darahku, Indonesia adalah negeriku, Indonesia adalah rumahku, rumahku adalah Indonesia. Indonesia sudah merdeka selain berkat para pejuang, para pahlawan, para kiai alim ulama dan para syuhada. Indonesia bisa merdeka karena mendapatkan ridho, rahmat, kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, merdeka, rahmat ilahi, merdeka, rahmat ilahi.
operatornya pun di sini. Urgent saya kok mati. Kak no mas, gue golek duit, gue mbok pateni ya apa sese. Ya silakan. Puluh empat tahun yang berlalu, rakyat negeriku masih terjajah. Gerak dan laku harta negeriku jadi miliknya kaum penjajah. Penderitaan dalam penindasan Perpecahan Setiap kerusuhan itulah siasat penjajah. Mari bersatu kita berjuang, hidup dan mati di medan perang. Demi membela Ibu Pertiwi, siap berkorban untuk negeri. Jerit tangisan dalam penindasan pengorbanan setiap perjuangan satu tekad yang sudah membaca. Desiran peluru tak membuat gentar di dada. Dengan bambu runcing semangat membaca, si penjajah terusir juga. Tahun yang berlalu, rakyat negeriku masih terjajah. Gerak dan laku harta negeriku jadi miliknya kaum penjajah. Penderitaan dalam penindasan Perpecahan Setiap kerusuhan itulah siasat penjajah. Mari bersatu kita berjuang, hidup dan mati di medan perang. Demi membela Ibu Pertiwi, siap berkorban untuk negeri. Jerit tangisan dalam penindasan pengorbanan setiap perjuangan satu tekad yang sudah membajak.
Ya kalau saya bilang merdeka tangannya diangkat semua tak iya. Ini tidak mau diangkat tangannya, kenapa keleknya mambu gitu? Ayo saya bilang merdeka tangan diangkat yang tinggi ya Bu ya. Pak. Pak. Bu. Saya bilang merdeka di dalam merdeka yang keras, tangannya diangkat yang tinggi. Enggak mau bilang merdeka tangan enggak diangkat, enggak cinta Indonesia. Enggak mau angkat tangan berarti kalian mambu, begitu saja. Ya, mari merdeka. 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 Alhamdulillah Indonesia sudah merdeka yang ke-74 tahun tak iya. Alhamdulillah. Ayo mangga. Nanti bau semu ni jahannam. Tadi yang bilang anak muda bilang merdeka semua semangat, tapi coba yang bilang saya sing ngomong wong tua niki nggih semangat boten jajal. Ayo mangga merdeka. Loh kok keleke padha mambu piye kok gak diangkat. Ayo tangane nggih diangkat. Ayo mangga merdeka. Merdeka. Tepangaken perkenalkan kula niki Mbah Bejo. Napa kok mriki ngenten sing namine Mbah Bejo? Pundi bala kula? Nami kula niki Bejo. Sebab kula niki veteran. Saya ini veteran. Dulu saya ikut berjuang. Biyen kula ya melu berjuang kalih pahlawan, kalih para kiai alim ulama merebut kemerdekaan. Ya ampre ben Indonesia niki iso merdeka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih, ulah niki kalih Gusti Allah masih diberi kesempatan hidup bisa merasakan zaman yang sudah merdeka. Saya syukuri, tapi kadang-kadang yang bikin saya sakit hati merayakan kemerdekaan kadang-kadang diisi yang namanya kemaksiatan. Contoh kemerdekaan ngundang dangdutan. Ya gak apa-apa ora masalah. Ning eleke kadang-kadang sing nyanyi klambine ya mengumbar aurat. Nglambine niku ya sing ngundang syahwat. Egolane ya macem-macem. Sing delok cah nom-nom, sing golan jingkrak-jingkrak akhire padha tukaran. Urung maneh nek tangane demek ara oplosan. Astagfirullah ngal-ngadim. Astagfirullah ngal-ngadim. Kok kados ngeten iki? Kok seperti ini? Negara Indonesia sudah merdeka, cuma negaranya tapi akhlaknya masih terjajah oleh budaya barat. Astagfirullah ngal-ngadim. Nyuwun ngapura ya Allah duh Gusti, ya Allah duh Gusti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe sapa, Nduk? Namamu siapa? Perkenalkan Mbah, nama saya Syahrini. Gendok Syahrini. Arep nang ndi, Nduk?
mau kemana? Saya mau nyanyi dangdutan, Mbah. Saya diundang suruh jadi penyanyi. Begitu loh. Nah. Lah kok pakaianmu kayak ngono tanduk Syahrini? Kok mengundang sahabat kipie? Loh, Mbah, pakaian sekarang yang modern, yang ngetren tuh ya seperti ini, Mbah. Ini zamannya sudah gaul, Mbah, gaul. Gaul. Nggih, sekarang ini zamannya sudah gaul, Mbah. Pakaian ya yang gaul ya seperti ini, pakai baju model sekwilda, sekitar wilayah dada, gersang gegere merangsang, lek tok keleke ketok. Kalau enggak gitu pakai rok model bupati. Rok bupati iki apa? Rok bupati itu buka paha tinggi-tinggi. Termasuk yang lagi zaman ini celana model SMS, Mbah. Apa kuwi kok katok SMS? Katok SMS itu katok silet muntup sithik, Mbah. Lho. Apa kuwi kok katok silet muntup sithik iki sing kaya piye? Eh? Katok silet muntup sithik niku ya seperti zaman sekarang ini yang nembe yang lagi ngetren anak zaman sekarang yang muda-muda apalagi yang perawan-perawan dadi kelambine niku ngapret metetet nganti koyok lepet katoke ya ngapret bareng lungguh katoke mlotrok silete ketok arep silete putih utawa ireng ya dipamer-pamerno sing delok nganti muka-muka Mbah. Ya seperti ini nembe jaman, Mbah. Jenengan niku pripun ta? Dadi iki penyanyi. Nggih. Kowe ya iso nyanyi berarti. Ya bisa dong. Ora percaya aku. Jajal nek tarah kamu bisa nyanyi. Coba nyanyi dangdut satu aja. Nyanyi dangdut. Iya, jajal iso apa ora? Ya bisa dong. Ya ndang jajal. Hari ini saya umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku miliki seorang kekasih? Jawabannya piye, Bu? Wah, mantan penyanyi kumpul kabeh. Dunia akhirat. Iha. Gimana? Weng golek pacar dunia akhirat. Nggih, Mbah, karo aku gelem apa piye? Enggak bangga, makasih. Ngene lho, Nduk. Pripun, Mbah? Tak kandhani, tak kasih tahu. Kowe iki sik enom, masih muda. Jagalah dirimu ya. Jangan bilang karena gaul-gaul. Tapi kok suatu saat kamu digauli sampai hamil. Merongos aja bingung kowe ya. Kita kandhani. Tak kasih tahu lagi. Sedekah boleh. Maksudnya sedekah boleh, tapi jangan sedekah aurat ya, Nduk. Itu dosa, enggak baik. Sana pulang ganti baju yang bagus. Jeneng aslimu lah ora Syahrini to. Nama aslimu bukan Syahrini. Aslinya aku tahu. Ayo jujur. Nama aslimu siapa? Ayo. Sebelum tak bongkar malah malu kamu. Ayo, namamu asli siapa? Nama asli saya Sarinem, Mbah. Loh ya toh, jenengmu Sarinem toh. Lu hapek jeneng Sarinem daripada Syahrini. Aku takon, aku tanya, Syahrini yo enek artine? Ada. Artine apa? Syahrini niku artine syahwat rina wengi sing ngangeni, Mbah. Lho ya ngono kuwi dosa. Dosa dikek wong akeh ngono ki kok gelem ora. Ayo, mulai ganti klambi sing apik.
sing sopan, penyanyi jaman saiki jilbaban ki sak pirang-pirang banyak pakai baju yang sopan. Selain itu, kamu kalau jadi penyanyi berbaju menutup aurat itu juga sama menghargai pahlawan. Lomba nyapa? Lah panjenengan ngelokne kula nggo klambi ngeten iki. Lah jenengan dhewe ya udo ngoten lho, Mbah, Mbah. Heh, tak kandhani ya, beda cerita. Aku ki veteran, Nduk. Saya enggak punya apa-apa, punya rumah saya itu lho jelalah, omahku ki ya kobongan. Bondoku ki ya muk sitok-tok, wedhus. Wedhus kuwi mau lho sitok, kuru mencret pisan. Lah aku ora duwe apa-apa, duweku ya mok jenggot karo sempak iki tok. Aku dikai urip sing rasane merdika gis tak syukuri alhamdulillah. Lah umpama aku udo iki lho, sapa to sing gelem merkosa aku kok gragas men ngono lho. Wong elek ngono nek kejaba kowe, kowe ki bodimu kaya ngono ya. Wong lanang model kaya apa ae ya. Arep kaya aku wong tua engkek arep matek. Nek ngerti wong wedok pakaiane kaya kowe ya terangsang, Nduk, ngerti ya. Ki lho banser ning ngarep lho ketoke ganteng-ganteng ngerti kowe ya nyetro masamu. Di ngerti banser akeh ora isin kowe kono. Salin. Mulai ora sopan ram. Nggih pun, Mbah. Ya sudah, saya pamit. Ya wis kana ngalih. Nggih klambi sing apik ya. Nggih, Mbah, insyaallah. Kana pamit karo ibu-ibu, bapak-bapak. Nggih. Monggo, Bu, Pak, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kana ngalih ditutup aurate. Nggih, Mbah, nggih. Badrun, Badrun. Assalamualaikum, dalem Mbah, pripun? Ya Allah, Drun, bocah masa depanku, banser barisan serbaguna, kue harapanku. Kalau balamu, kalau balamu, kalau Drun, balamu, kalau Drun. Halo, Bro. Niko balaku, alhamdulillah. Niki kala pancen kula nembe saya sedang berkumpul sama teman-teman saya itu Mbah, Mbah Bejo. Ya wes alhamdulillah. Yus kandaku tak omongi ya, Drun. Iki masa depan Indonesia sing iso benakne ya kaya canom awakmu ngene iki banser barisan serbaguna. Nek ngerti barang sing ora genah ya ser banser, Bro, ya. Dibenakne ya. Kowe iki bentenge wong NU, banter apa kuwi tentarane wong NU, tentarane wong agama. Kudu kuat imane, kudu teguh atine, kudu kenceng agamane. Harapan masa depan ya. Ser ban ser. Ya. Aja mau pinter ngrokoke tok ya ser. Negarane ya diopeni, agamane ya diopeni ya ser ban ser ya. Wes moga-moga dong aku dadi banser tanggung jawab sama donya akhirat. Wes kono ndang kumpul karo balane ya, Drun, Badrun, nggih Mbah. Dek mau kok nimbali kula ten apa? Lah ya aku ki pek ngandani wae, kuwi lho jaman saiki kok enek penyanyi klambine muka aurat ngono kuwi lho. Sinten to Mbah? Syahrini niku ndek wau to. Lah iya, Syahrini ngono ki jajal kandhanono, mbok kon klambi sing apik ya. Nggih Mbah, nggih. Pun mengke insyaallah kula rembukan kalih kanca-kanca kula baser. Lah iya wis, kono. Lah jenengan niki badhe teng pundi? Ora roh wong aku ya ora duwe omah. Nggih, pun nek ngoten nderek kula kula openi purun Mbah. Ya gelem-gelem aku mbok openi nggih. Ya wis nek no ayo aku openono sik tak pamit. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak, assalamualaikum. Yo gentosan kula monggo kula muni merdeka nggih dijawab merdeka bareng-bareng nggih Bu Pak nggih. Termasuke bola-bola kuser banser yo muni merdeka tangan diangkat yo ser. Nah ya monggo merdeka! 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 NKRI alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan dengan Indonesia baru saja memperingati hari ulang tahun yang ke-74 tahun, Indonesia semakin dijadikan negara yang aman, damai, ayem, tentrem, adil, makmur, jaya, sentosa, gemah, ripah, loh, jinawi, tulus kang sarotin andur murah, kang sarotin uku, baldatun, tayyibatun, warrabun, ghafur, Allahumma. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dipun dimuliakan dening Allah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, acara pada siang hari ini yaitu dalam rangka santunan anak yatim dan majelis taklim Al-Hidayah dengan tema marilah berbagi kebahagiaan dengan bersedekah, bertepatan yaitu dengan tahun baru Hijriah. Gena pembatan, gena pembatan. Makanya sidik-sidik Dek Karida juga berbicara masalah memperingati tahun baru Hijriah utawa enek-nek sengarani bulan Muharram. Nek wong Jawa, Bu, Pak, bagi masyarakat Kalimantan, nek wong Jawa tahun baru Hijriah sasi Muharram itu juga dikatakan sasi Suro. Gena pembatan sasi Suro. Sing pertama, kenapa kok dikatakan tahun baru Hijriah? Niki sejarah nggih. Niki tambah wawasan sing dereng ngertos ben tambah ngertos. Maksudnya napa? Kenapa kok dikatakan tahun baru Hijriah? Hijriah niku saka tembung hijrah, hijrah utawa pindah. Pindahnya siapa? Pindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Halo. Hai. Masih fokus tidak? Masih semangat? Masih semangat. Kenapa kok dikatakan hijrah atau pindah? Sebab sejarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah. Pindah dari mana? Dari Mekah menuju kota Yastrib yang sekarang dikatakan atau dinamakan kota Madinah. Nabi Muhammad hijrah itu pada tahun 622 Masehi. Nabi Muhammad pindah bersama siapa? Pindah bersama kaum muhajirin. Bersama rombongannya nggih menika kaum muhajirin. Ketika sampai di kota Yastrib utawa Madinah disambut oleh pemuda-pemuda Ansor. Pemuda Ansor menyambut Nabi Muhammad penuh dengan sukacita. Disambut kali selawatan. Selawatane serokol. Ngerti selawatan serokol mboten? Pripun? Ayo pripun. Ya Nabi alaika sul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Salawatan itu sejarahnya ya ketika menyambut Nabi Muhammad ketika datang di kota Madinah atau kota Yastrib. Nek zaman sekarang salawatan ngoten niku biasane kanggo nyambut manten. Gena pembeten. Biasanya nek mantene temu ngoten nika mesti selawatane ngoten ya Nabi salam alaika lan seterusane. Seperti Nabi Muhammad pada saat itu disambut bagaikan temanten baru, penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorak gembira. Loh, ketika Nabi Muhammad sudah menetap di kota Yastrib, Nabi Muhammad yang pertama kali dibangun itu adalah membangun masjid. Nabi Muhammad membangun masjid, tempat untuk beribadah, sholat berjamaah, juga sebagai simbol persatuan dan kesatuan umat Islam. Setelah masjidnya jadi, yang nomor dua, Nabi Muhammad membangun pasar. Membangun pasar, tempat apa? Tempat muamalat demi kesejahteraan semua bangsanya. Dados karepe Kanjeng Nabi Muhammad niku sakliyane mikir perkara agama ya mikir perkara donya, sakliyane mikir perkara donya ya mikir perkara babakan akhirat. Hidup itu harus imbang. Loh, setelah pasarnya jadi, yang ketiga Nabi Muhammad membangun negara. Membangun negara. Negaranya dinamakan negara Darussalam
Apa itu negara Darussalam? Yaitu negara penuh dengan kedamaian. Enten sing tangkat datang dek Karida, Mbak Karida, kenapa Kanjeng Nabi kok bangun negara Darussalam? Padahal Nabi Muhammad membawa agama Islam. Seharusnya kalau membangun negara, negaranya dinamakan negara Darul Islam. Tapi kenapa oleh Nabi Muhammad dinamakan Darussalam, Mbak Karida? Sebabnya ketika Nabi Muhammad rawuh datang di kota Yastrib, belum semua penduduk kota Yastrib agamanya Islam. Belum. Masih ada yang agamanya Yahudi, Nasrani, Majusi. Majusi itu nyembah api. Makanya Nabi Muhammad apa toleransi menghargai layoto penduduk Yastrib ki urung kabeh agamane Islam. Nek aku bangun negara Islam kan berarti orang regani marang sapadane menungso. Wes nek ngono aku tak bangun negara Darussalam, negara kedamaian. Kenapa kok dikatakan negara kedamaian? Walaupun berbeda-beda, tetapi yang namanya rukun bersatu itu dinomorsatukan. Loh, negara Darussalam ditiru oleh Indonesia. Mergo Indonesia niki ya negara sing bermacam-macam ras, suku, budaya, agama. Loh, Indonesia niki agamane sing paling mencolok beda-beda. Enek Kristen, Hindu, Islam, Buddha, Katolik, Konghucu, lan sak piturute. Nggih napa mboten? Alah, nuwun sewu. Ora sah adoh-adoh. Tidak usah jauh-jauh. Islam sendiri itu saja alirannya juga beda-beda. Nggih napa mboten? Beda enek NU, kula jenengan ngeten niki NU, Muhammadiyah, LDII, ATM, enapa MTA? MTA, maaf salah ngomong. Bermacam-macam, tapi walaupun bermacam-macam, Indonesia ini bisa aman, bisa damai. Karena apa? Karena adanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Loh, Indonesia setelah Nabi Muhammad membangun negeri atau negara, yaitu negara Darussalam, kota Yastrib diubah menjadi kota Madinah. Madinah itu dari asal Madaniyah. Madaniyah niku tegese napa? Bermacam-macam. Indonesia niki nek diarani ya negara madani, negara yang bermacam-macam. Loh, niru Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya dikatakan tahun baru Hijriah karena sejarah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Sing nomor 2, dikatakan bulan Muharram. Kenapa dikatakan bulan Muharram? Muharram itu artinya bulan yang dilarang berperang. Bu, Pak, nek jenengan dereng ngertos, belum tahu. Nyangopo kok darini bulan Muharram? Karena bulan yang dilarang berperang. Lah nyangopo kok dilarang berperang? Sebab sejarah ketika bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Hijriah atau 10 Muharram utawa 10 Asyura utawa 10 Syura. Nah, Bu, Pak, Syura niku asline saka tembung bahasa Arab Asyura. Asyura, tapi ilat Jawa, wong Jawa lho niki. Wong Jawa wong biyen arep muni Asyura angel makane dadi Syura. Ramadan dadi Ramelan. Isnen dadi Senen, Salasun dadi Selasa. La haula wala quwata dadi wala quwata. Ya hayu ya koyum dadi yo kayumu yo kayuku. Roata ini dadi roke ngatini. Loh, tapi wajar mergo jaman biyen ilat Jawa, ora iso ngomong bahasa Arab, tapi maknane ya padha mawon. Termasuk Asyura. Syura niku saka tembung bahasa Arab Asyura. Ilat Jawa angel dadi Syura. Sejarah ketika tanggal 10 Asyura, cucu kesayangan Nabi Muhammad. Enten sengertos cucu kesayangan Nabi Muhammad niku sinten? Imam Husain khususipun. Imam Husain cucu kesayanganipun Kanjeng Nabi Muhammad itu dibunuh oleh tentara munafik. Tentaranya siapa? Yaitu Yazid bin Muawiyah.
pada tanggal 2 Hijriah sampai 9 Hijriah, Imam Husain bersama keluarganya, bersama rombongannya, juga bersama rombongan tentara Yazid bin Muawiyah yang mengaku agama Islam loh, tapi aslinya wong munafik, itu melakukan perjalanan bersama-sama pada tanggal 10 Hijriah ketika melaksanakan sholat berjamaah. Yang menjadi imam, Imam Husain. Ketika melaksanakan sholat berjamaah, Imam Husain, Allahu Akbar. Pada saat itu juga tentaranya Yazid bin Muawiyah yang berjumlah 5.000 bala tentara. Bu, Pak, bayangkan 5.000 bala tentara orang munafik mengepung cucu kesayangan Nabi Muhammad. Nggih menika Imam Husain bersama rombongannya yang hanya berjumlah 103 orang. Dibunuh, dibantai semuanya, bahkan dipenggal kepalanipun, Bu, Pak, dipenggal kepalanya, termasuk kepalanipun Imam Husain. Mirise malih, sadise malih, kepalanya Imam Husain ini ditusuk oleh tombak, diarak keliling Kufah utawa Padang Karbala. Na'udzubillah, subhanallah. Makanipun nalika tahun baru Hijriah utawa nalika bulan Muharram ngeten iki, ini adalah bulan yang sangat mengiris hati. Bener-bener mengiris hati. Sebab apa? Ujianipun para nabi niku termasuk nggih terjadi pada tanggal 10 Muharram utawa 10 Hijriah. Contoh, Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun bersama bala tentaranya sampai dengan Laut Merah. Itu terjadi juga pada tanggal 10 Hijriah. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar hidup-hidup juga terjadi pada tanggal 10 Hijriah. Nabi Yunus alaihi salam ditelan paus secara hidup-hidup juga terjadi pada tanggal 10 Hijriah. Sing paling loro ning gone ati ya nabi kita sendiri, Nabi Muhammad kehilangan cucu kesayangannya yaitu Imam Husain, apalagi dibunuh oleh orang munafik juga terjadi pada tanggal 10 Hijriah. Dados Bu, Pak, tentara Yazid bin Muawiyah itu adalah orang munafik, hanya pakaiannya saja yang beragama Islam, tapi hatinya ingin menghancurkan agama Islam, seperti yang terjadi dengan Imam Husain. Loh, dados ngenuwun sewu, pangapunten mawon, nek jenengan termasuk Islam sing rodok fanatik, pun sah gampang nyalah-nyalahne wong kafir terus. Sebabe nopo? Sanyata mbakarida musuhnya orang Islam yang paling berbahaya itu adalah orang kafir. Menurut Dek Karida, bukan. Bukan musuh orang Islam yang paling berbahaya bukan orang kafir, tapi melainkan orang munafik. Sebabnya apa? Kalau orang kafir itu pedangnya hanya satu. Pedangnya hanya satu, memerangi hanya dari depan. Awake dhewe saiso nangkes, Bu, saiso nglawan, Pak. Tapi kalau orang munafik, pedangnya ada dua. Kalau tidak bisa membunuh dari depan, ya menghujam dari belakang. Lah zaman sekarang apa ada, Mbak Karida? Wong Islam tapi munafik apakah ada? Banyak. Banyak sekali. Contohnya apa? Salah satunya ngakune agamane Islam, umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ning sanyata durung gelem nglakoni sembahyang. Enten apa mboten? Kathah. Jane ya gelem sembahyang, gelem sembahyang, ning sanyata sembahyange program tahunan. Nalika dina riyaya karo Idul Kurban, temriki nggih enten. Kathah. Oh. Wonge ya teko. Teko. Ndi ndelok kaya apa? Lah jaremu teko sing ndi-ndi-ndi, Bro, ndi? Ndi? Mosok bangser kuwi ya ngono.
Makanya kita harus hati-hati sama orang munafik. Yang jelas yang terjadi kepada Imam Husain, termasuk dari sebelum-sebelumnya khalifah-khalifah, itu juga yang membunuh adalah orang munafik. Makanya ada kita sebagai umat Islam itu harus serba hati-hati kepada orang munafik. Yang jelas pada tanggal 10 Hijriah, Imam Husain cucu kesayangan Nabi Muhammad itu dibunuh di Padang Karbala. Makanya dinamakan Karbala. Karbala itu dari kata karbon dan bala. Karbon itu artinya musibah, bala itu artinya bencana. Makanya Bu, Pak, pada 10 Hijriah itu adalah ujiannya para nabi, termasuk ujiannya Nabi Muhammad itu sendiri. Makanya kita sebagai umatnya, umatnya Nabi Muhammad, ikut introspeksi. Napa among rasa layoto wong nabiku Nabi Muhammad nalika bulan Muharram diuji karo Gusti Allah urepe nandang susah, masa to aku umate malah urepe seneng-seneng, masa aku malah gembira-gembira sorak-sorak, berarti ora pengertian. Makane nalika sasi ngeten niki utawa tahun baru Hijriah seperti ini, jarang ada orang yang melaksanakan hajatan, ya koyok mantenan, ya koyok khitanan utawa sunatan, apa maneh ngundang dangdutan, kenapa mboten? Jarang. Sebab apa? Sebab introspeksi. Tapi kebanyakan ketika tahun baru Hijriah seperti ini, banyak yang mengundang pengajian. Pengajian diisi dengan sedekah, napa mengkasihi dan menyantuni anak yatim piatu. Ngapa kok yatim piatu kebanyakan disantuni ketika tahun baru Hijriah? Nyenengne atine sing nembe susah. Bu, Pak, anak yatim piatu ngeten iki urepe susah. Mergo napa? Ditinggal wong tuane. Kados jaman biyen Nabi Muhammad nggih susah ditinggal oleh keluarga yang disayangi. Lho, makane disenengne atine yatim piatu, disenengne atine diparingi sedekah, diparingi santunan, dikasih sayangi. Lho, nggih nek nuwun sewu nggih, nek tenggene Madiun mbuh niku yatim, mbuh niku piatu, mbuh niku kelangan bapak utawa ibu, tetep disantuni. Bagaimanapun juga yang namanya anak kecil ditinggal wong tuwa, mbuh kuwi bapak ibu utawa loro karone, itu sangat hidup yang menyengsarakan. Nek teng mriki namuk anak yatim mawon nggih to. Nek di sini, kalau di sini hanya anak yatim yang disantuni, yang kehilangan bapak saja. Nggih ngoten to? Tapi kalau di Madiun di Jawa Timur, kota saya, entah itu kehilangan bapak atau entah kehilangan ibu, tetap dalam kapasitas ditinggal oleh orang tua. Makanya tetap kasihan, walaupun ditinggal ibu pun juga tetap dikasih yang namanya santunan. Kalau di Madiun, kalau di Kalimantan beda, nggih monggo silakan. Tapi kalau aturan memang ya seperti itu, yatim maksimal umurnya 15 tahun, monggo kerso. Sing penting marilah ketika bulan Muharram atau tahun baru Hijriah ini, marilah kita gunakan untuk introspeksi. Makane neng gone Jawa niku ya diarani sasi suro. Suro niku tegese napa to? Suro niku tegese wani. Wani introspeksi, mawas diri. Mulat sariro hang rasa wani ndandani diri pribadi menjadi manusia yang lebih baik dengan apa? Senang beramal soleh, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lho, dadi nalika tahun baru Hijriah ngeten iki, Bu, Pak, dilereni dike leh seneng-seneng. Apa maneh ngumbar hawa nafsu lan angkara. Makane kanggo ngedeni wong Indonesia khususnya wong Jawa. Nek teng Jawa lho, Bu, nek wong biyen takok, "Nyang apa tahun baru Hijriah kok gak oleh duwe gawe?" Alasane ben rodok medeni. Diparingi alasan mbah-mbah biyen nek ngekei alasan ngeten. Sebab nduk, Le, tahun Hijriah, bulan Muharram, sasi Suro, kowe gak oleh duwe gawe, gak oleh duwe mantu, gak duwe hajatan. Sebab apa? Sebab sing duwe hajatan, sing duwe mantu kuwi mono Nyiroro Kidul. Sing duwe mantu Nyiroro Kidul, nek kowe ngene iki
gawe mantu gawe acara hajatan lo nyaingi Nyiroro Kidul. Nek Nyiroro Kidul nesu halah hajatanmu dadi elek. Sanyata padha wedi. Wedi. Makane wong Jawa, teng Jawa kata sasi sura ora enek sing wani duwe gawe mantu khususe pemaneh khitanan. Ora enek, Bu, Pak mboten wonten. Sebabe napa? Wedi nyaingi Nyiroro Kidul. Mergo Nyiroro Kidul duwe gawe, duwe mantu, duwe hajatan. Tapi enten nggih ngono ki lho, enek sing takok ning gone Dek Karida ki nggih enten. Mbak Karida, lha jan-jane tenan napa mboten to? Tenan apa ora? Nek Nyiroro Kidul niku duwe gawe, duwe mantu niku jane tenan apa ora? Nggih, kula jawab ngeten, tenan. Tenan. Pancen nggih tenan, Bu. Nyiroro Kidul ngeten iki sasi sura niku pancen nggih tenan nembe. Napa? Duwe gawe napa mantu putrane sing nomor 5 apa pira ngono lali aku lho Karida karo roh lho wong demben niku kula ditelepon kalih Nyiroro Kidul kula niku kok guyumu ngenyek ra percaya to saja tak cerita nih kula niku ditelepon kalih Nyiroro Kidul ngeten assalamualaikum Mbak Karida. Waalaikumsalam. Napa Nyi Nyiroro? Anu Mbak Karida mengke tanggal nek songong atau sepuluh pokoknya jenengan longgare tanggal pinten jenengan ngisi pengajian tenggene omah kula nggih. Loh acara nopo anak kula niki dados manten Mbak Karida mungkin jenengan sing ngaji nggih. Kula jawab aduh pangapunten Nyiroro pas niku kula bado saking Kalimantan bablas teng Tuban nih kula golek duit sapi sitok Nyiroro mboten saged ora iso mboten saged wala ya wis nang ngono tak golek liyan-liyane nek no wis dai kok Jawa Timur liyane ora apa-apa ya wis makasih ya dongane wae muga-muga anakku keluargane sakinah mawaddah warahmah amin ana Bu amin ngono amin muga-muga anake Nyiroro Kidul keluargane sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin ya sira percaya ya monggo terserah lah. Dadi kanggo ngeden-ngedeni wong Jawa nyapa kok sasi sura ora leh duwe gawe Nyiroro Kidul sing duwe gawe gak oleh nyaingi ning sanyata ya dadi kebukti sing penting pokoke nalika bulan Muharram daripada kanggo seneng-seneng kanggo hura-hura apa maneh barang sing ora genah sing mudharat apalagi berbau kemaksiatan lebih baik marilah kita gunakan untuk introspeksi melihat diri sendiri termasuk introspeksi ya Allah masih banyak salah dan dosa yang saya lakukan lo kesempatan kanggo tobat marang Gusti Allah untuk memperbanyak berfastabiqul khairat termasuk yo ngaji bareng ngundang pengajian termasuk isine sedekahan lo maringi sedekah ngamal jariah tenggene anak yatim piatu nggih termasuk dumateng para hadirin ingkang rawuh nyang apa kok dadak enek sedekah bareng Mbak Karida Bu Pak nun sewu nggih jenengan dadi menungso rep ana ngalam donya nek saged dadi menungso sing loman seneng sedekah ngamal jariah sebabe napa jenengan urip ana ngalam donya kok cetil bakhil medit medidel niku bakal dadi balane buta cakil alhamdulillah senjawab alhamdulillah sapa kuwi ya makanya benar ada di balan ibu tocakil lo mana seneng sotakoh ngamal jariah contohnya napa sotakoh niku yo neng di neng di gampang saene ewae nek saged yo pisan gede tapi langsung gede manfaate yang apa data sotakoh barang Mbak Karida sebab sotakoh niku nge syarat sebagianipun napa sangune kanggo mati lo salintune niku Bu Pak sotakoh niku kanggo nyurung donga. Nek jenengan dereng ngertos, sedekah ngamal jariah niku kanggo nyurung donga. Dadi jenengan donga ning Gusti Allah, ya Allah, jenengan dadosaken keluarga kula sakinah mawaddah warahmah. Surungan karo sedekah ngamal jariah. Lho, kersane napa? Kersane ndang dimirengne karo Gusti Allah. Lah nek jenengan urip ana ngalam donya, Bu, Pak, hidup di dunia leh donga ning Gusti Allah ya Allah kula pengen sugih ya Allah kula pengen sukses ya Allah kula pengen kelapa sawit kula niki regane apik
regane larang, ya Allah, ya Allah. Tapi dalam kehidupan sosial kok cetil, kok bakhil, gak njawa zakat, gak njawa sedekah, halah-halah, ya percuma. Mospro dongamu sia-sia. Batine Gusti Allah, halah-halah, pinter nek gambleh donga cangkeme tok. Ning tangane ndelik ra gelem sedekah. Halah, halah, dongane kali Gusti Allah dengane dongamu telek, telek. Ora diimbangi karo kehidupan sosial. Pret. Pret. Nah. Khususipun nggih, nek kula gadah usulan malih sedekah khususipun kagem tiang-tiang ingkang berilmu dateng desa mriki. Sinten? Pak Ustad, tur kalian Bu Ustadzah. Pak Ustad, Bu Ustadzah niku sinten? Ya sing ngolang TPA-TPQ niku lho. Nggih, nek saged Pak Ustad, Bu Ustadzah sing ngolang TPA-TPQ niku nggih disedakoi. Sebab nggih nuwun sewu, nek tenggene Jawa Timur, tenggene Jawa niku nggih dek karidan nemoni kathah. Banyak sekali Ustad, Ustadzah sing ngajar TPA-TPQ niku nggih enek sing bayari. Kene simbayari kula tangkleti Pak Ustad, Bu Ustadzah, jenengan ngolang bocah-bocah santri TPA-TPQ ngeten iki bayarane pinten? Enten sing bayari napa mboten? Lah jawab pripun Bu Pak? Ya Allah nelongso. Lah jawab ngeten, kula enten sing maringi alhamdulillah, mboten enten sing maringi nggih. Nggih alhamdulillah Mbak Karidas, kula niati nggih sedekah ilmu, senajan to kula ora duwe bondo ora iso sedekah bondo, sing penting kula sedekah ilmu teng gene bocah-bocah ben dadi bocah sing saleh-salihah Mbak Karida. Lho, Bu, nesakne reganono ilmune Pak Ustad, Bu Ustadzah sing ngolang TPA-TPQ. Napa Pak Ustad, Bu Ustadzah TPA-TPQ dateng desa mriki ngenten sing bayari nggih? Oh enten, pinten sesasi? 50. Semune 50 sapa? 50 tok kuwi, 50. Pinten, Bu? Sesasi 1 bulan, Pak Ustad, Bu Ustad TPA-TPQ iki niku bayarane pinten? Piro? 1 hari. Oh, 1 santri 50. Oh, nek wong kene mah wong Kalimantan tarai wong sugih-sugih kae ora bingung nek aku. Lah kelapa sawit teh sapirang-pirang ngono, umpama ngekeki ustad ben santri 50.000, ya wong kene ya kecil, makane ngundang karida rega sepeda motor sitok ya. Oh, nyantuni anak yatim piatu 200 juta ya. Wong Kalimantan nak kerjane ning kene ya dadine sugih dhuwit piye-piye ya. Yes, muga-muga Bu, pokoke jenengan nek pengen napa bondone tansaya kathah, melimpah ruah, caranipun pripun? Caranipun ya seneng sedekah ngamal jariyah. Ora gawe melarat ning malah garai rezekine tambah barokah. Oke. Okay? Oke. Okay? Sebelum saya lanjut, nah ini ada sponsor lewat dulu. Sponsornya napa? Nuwun sewu. Karida ngelak. Badhe mi anyu. Mi ah seger. Nek sing rasani yo lah kok mentek piye? Lah ngelak Bu. Niki sponsor ingkang nomor setunggal. Sponsor yang nomor 2, Bu, Pak, pengajian pada iki siang apa wisan? Oh, siang. Pada siang hari ini Dek Karida juga membawa VCD. Bu, Pak, kulo adoh-adoh saka Jawa Timur ning Kalimantan nggawa kenang-kenangan, tapi ora gratis. Kula jelasne riyin. Dek Karida pada hari ini membawa VCD. VCD ini ada 2 macam judul. Judul pertama nggih menika dakwah hikmah model Wali Songo. Di sini Dek Karida ngajinya juga membawa wayang. Wayangnya apa Mbak Karida? Wayangnya ada Semar Gareng Petruk Bagong juga
uga ana Janaka. Tembriki kula jlentrehne. Di sini saya jelaskan. Ini judul yang nomor 1. Yang nomor 2 judulnya adalah Nada-nada Pesan Moral Davan Show. Niki khusus lagu-lagu saja. Tidak ada ngajinya, tidak ada ceramahnya. Khusus lagu-lagu saja. Yang nyanyi saya Dek Karida, kalian Mas Karfuan. Nek jenengan penasaran suarane Mas Karfuan nek nyanyi kados pripun, sing luwih lengkap di sini. Di sini yang nyanyi saya Dek Karida sama Mas Karfuan, mulai dari umur 7 tahun sampai 14 tahun. Dados ini adalah perjalanan karir saya sama Mas Karfuan. Nah, saat ini Mbak Karida, Mas Karfuan umurnya berapa? Saya 18 tahun, Mas Karfuan 25 tahun. Jadi ini adalah nyanyi ketika Dek Karida sama Mas Karfuan masih memasuki usia remaja. Di sini dua macam VCD ini Anda bisa mendapatkannya kalau bertemu dengan Dek Karida saja, sebab tidak tersedia di toko manapun. Satu harganya Rp20.000. Beli dua berarti yo Rp40.000. Nggih, nuwun sewu, Bu, Pak. Nggih, pangapunten nggih. Jujur Bloko Suto, kalau Karida di Jawa satu keping harganya Rp15.000. Sik. Kalau dua Rp25.000. Loh, ning Kalimantan kok larang men Mbak Karida, 20 nganti 40 larang men, sebab wong kene kan sugih, dadi 40. 40.000 kecil nek wong kene iki tenang. Makane kula gawe larang sebabipun apa? Kula yakin, ainul yakin wong Kalimantan iki wong sukses-sukses, wong sugih-sugih. Nah, hartanipun berkah melimpah ruah. Makane kula damel larang. Kula wani jujur niki, Bu. Sebabe napa? Oh iya, wong Kalimantan iki sugih-sugih. Umpama siji 15 loro selawe lak ya bagine wong Kalimantan, alah kecil murah iki. Makane ben rada larang nggih kula gawe 40.000 entuk loro. Nah, nuwun sewu malih, hasil penjualan VCD ini nanti untuk perjuangan syiar Islam di masjid dan madrasahnya Dek Karida, Masjid Madrasah Al-Abror. Jadi insya Allah untuk perjuangan syiar Islam, insya Allah membawa manfaat dan barokah. Sebabnya apa? Sebab sudah ada bukti, Bu, Pak. Sudah ada bukti. Dek Karida dulu pernah dereng dangu. Kita sih bulan Juni nih kok. Dek Karida nih kok enten sing SMS. Mbak-mbak, Assalamualaikum Mbak Karida. Mbak Karida pas ngaji di sini saya beli VCD-nya loh. Memang saya niat untuk agar mendapatkan barokah, sebab untuk perjuangan syiar Islam. Kula ngalap barokah Mbak Karida. Donga kula ingin segera dipertemukan dengan jodoh saya, sebab saya itu kenal laki-laki tidak ada yang serius mau menikahi saya. Makanya saya ini ngalap barokah. Mbok menawa habis tumbas VCD ini Mbak Karida untuk perjuangan syiar Islam bisa membawa barokah ketemu dengan jodoh saya. Alhamdulillah, setelah 2 minggu kemudian saya dilamar sama laki-laki. Agustus nikah Mbak Karida. Yang ngaji sampean nggih Mbak Karida, kedadian Bu Agustus tanggal 20 Dek Karida ken ngaji mantenan. Kalian wayangan nggih menika dalange Pak Sun Gondrong. Dados sing ngundang sinten? Sing ngundang nggih mbake sing tumbas VCD niki. Jarene keceran barokah. Enten malih ibu-ibu. Assalamualaikum Mbak Karida telepon. Pas jenengan ngaji ta mriki kula borong VCD jenengan. Kula mboten niat napa-napa. Kula niati pancen borong kula bagekne dulur-dulur kula kersane kenal jenengan Mbak Karida. Alhamdulillah oleh barokah kula gadah toko, gadah warung, tambah ruame laris Mbak Karida. Makane Bu, Pak, nek jenengan ta mriki duwe toko, duwe warung, nek pengen laris tukwa. Nek jenengan duwe kelapa sawit, nek pengen dadine wohe apik, regane larang, harga jual tinggi, tukwa. Wis ta?
Loh, nek gak percaya jajalah. Nek carane jajal piye Mbak Karida? Carane jajal ya tuku. Gak percaya jajalah. Carane jajal tuku. Di mana tuh Mbak Karida kalau mau beli VCD-nya? Kalau ingin membeli VCD-nya Dek Karida? Nget maksudnya piye? Oh, beredar. Oh, sama Pak Banser, Mas Banser yang ganteng-ganteng itu lho. Sama Pak Banser, Mas Banser sing ganteng-ganteng nika, mengke nyebar panjenengan kalau ingin silakan beli VCD utawa nek gak petuk karo sing mider, jenengan mengke maju teng ajeng mriki, di hadapan sini juga ada. Ada yang melayani sinten nggih Mas Banser, Pak Banser sing bagus-bagus ganteng-ganteng niku. Tapi nek sing badhe ngersakne tumbase teng ajeng mriku hanya berlaku setelah doa penutup. Bu, Pak, berlaku hanya setelah doa penutup, silakan maju untuk beli. Nek urung doa penutup pon sah maju. Kersane napa? Mboten rame, kersane tetep fokus ngaji. Maksud Dek Karida ngoten. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Nah, nek jalan ten sing lewat nggih monggo ngersakaken tumbas. Mugi-mugi, Bu, Pak, insyaallah VCD niki bener-bener nggawa manfaat, bener-bener nggawa barokah. Allahumma sing jawab amin kudu tuku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang kanti penting meliakin dening Allah, yang jelas di zaman sekarang ini sudah banyak manusia yang ahli ibadah, tapi juga banyak manusia yang sudah meninggalkan ibadah. Podo haka pilut manuhoro kang manis, podo kepencut karo godo kebiaring donyo, hingga podo leno senengan ning gawe doso ning ora podo kroso. Maka ning urip ana alam donyo kudu tansah ngati-ngati yo. Non donyo Joku mampang Mas, Mas operator mik-mik-mike Mas kula, mik-mik-mik. Pun sah dipateni. Hidup di dunia janganlah meremehkan hak piluh manuhoro kang manis, tergoda dengan rayuan yang memperdaya. Waka sane mangke ternyata akhirnya hanya menyesal kena bebendu lanat karena disiksa dilaknat oleh Allah karena dosanya. Ngudaraso getuna lakon wos kadung. Untuk itu menyesalah atas perbuatan dosa yang lalu. Ketungkel ngumbar kamurkan terlena dengan kesenangan yang mungkar satemah kinawa mati. Hingga mati belum sampai tobat dosanya masih terbawa. Tetap buta katiwisaya. Lintas.
samirono lan warayang cobayu misian magulingan rimo. Oh, goro goro bu ibu pak pak halo sing tumbas visidi nggih monggo, tapi sing tasih lenggah dimirengne dek karidang ngoten nggih. Kersane tetap fokus, oke? Mengke nek dek karidang muni goro-goro jenengan jawab banter kompak goro-goro, ngoten nggih? Ngoten nggih? Dadi karidang muni goro-goro jenengan jawab goro-goro, oke? Oke? Ayo monggo langsung praktek mawon sing banter sing kompak ayo monggo goro 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 bulan Muharram gara-gara di bulan Muharram banyak manusia bulan Muharram dilarang untuk berbuat kemaksiatan larangan Gusti Allah neng sanyoto. Halo, halo, fokus bu, fokus neng Karida, halo, Karida radhi garenene, burung ana bu, ibu, timireng nege bu, gara-gara di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan larangan, larangan melaksanakan kemaksiatan. Neng sanyoto, bulan Muharram disalahartikan merayakan dengan yang namanya kemaksiatan. Ngombe arak oplosan, banyu londo, tur seneng dem-deman lo. Banyu londo ombenane setan. Yen wes mendem guyang guyu dhewe kaya wong kok kompak ning kene nggih enten oh kadang ya no ya wis dalan neraka rega larang padha ketagihan jelalah matine ditop ditubruk mobil ning tengah dalan alhamdulillah yo ben sing muda lan mudi gaya gaul model trendy pergaulan bebas duduk mukhrime ya ora peduli makane jaman saiki ketoke ngakune sik bocah ngakune sik sekolah wetenge jembluk gedhi jebulane lah kok gembol bayi meteng telung sa temriki nggih enten masuk yo enek kalimat. Oh kata ya wes ora masalah goro 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 jamane wes edan jamane edan ake menungso karo dulur ora akor malah pada tukaran senengane goro goro mok rebutan bondo warisan mriki karo dulur ora akur tukaran gara-gara rebutan warisan genten. Genten. Oh, ten. Subhanallah, masyaallah. Cerita jaman saniki, Bu, Pak. Sesama kiai saling mencaci, sesama ustadz saling menghujat. Makane sing penak niku, Bu, Pak, dadi dai ya kaya karidan niki. Lah nyang apa dadi dai kok penak sebabe napa? Mulih disangoni lan digawan-gawani. Aku ya krungu kabar jarene karo panitia sangune karida arep ditambah. Ditambahi alhamdulillah ora ditambahi. Ya alhamdulillah. Wow, toh
gara-gara Sayandadra awet polah tingkahe menungsa sing seneng tumindak angkara, tur gara-gara polah tingkahe jin buta percila sing senengane nggodha imane menungsa ben dadi balane besok ning gone neraka mangkana to candranipun nira. Polisi lan TNI enten apa mboten? Enten apa mboten? Polisi TNI ninggal anak bojo jare santri polae kok kaya ngono. Ngono ya ngono, ning ya aja kaya ngono. Wayahe wayahe. Kiku kiku. Lelepah. Lelepah pakananku iwak entah. Entah sing urung dimasak, isih bocah kok gembol anak. Neng kene bocah gembol anak genten. Kada, genawan sewu. Saniki niku jamannya pergaulan bebas. Anak muda dan anak mudi suka pergaulan bebas, pacaran neng gone peteng-petengan. Canom pacaran neng peteng-petengan, yang menggoda jelek itu ya saya ini. Sing goda elek nggih kula niki. Sing kula goda pertama kali sing lanang. Sing lanang kula bisi ingeten. Le. Le. Wayahe wayahe. Cekelen le. Cekelen. Genti sing wedok kula bisi, "Nduk. Gelemo. Gelemo." Dicekel kok gelem tenan banjur meteng. Walah walah niku berarti kula lha nggodha berhasil. Makane sekarang itu zamannya LKMD. Tahu LKMD? Lamaran keri metenge dikek niku lho. Sing nggodha nggih kula niki. Makane cah nom-nom niku nganti-nganti mawon. Wayahe wayahe. Asyolo liki kuku. Leledang. Leledang pakananku iwak pindang. Pindang iwak segoro Joko bujang kok rabi rondo. Rondo-rondo teles ditariki duwek blonjo atine ngenes. Ngenes bingung pikire saking bingunge ngedol katoke. Ning kene Joko bujang rabi rondo nggih wonten. Oh kadah, ora apa-apa. Ora masalah. Sebabe napa? Saniki niku wolak-wali ing jaman. Jamannya sudah terbolak-balik. Nyang apa sing dipilih kok malah rondo? Sebab jaman saniki ketoke rondo ning sanyata rasane prawan. Ning jaman saniki ya kathah ketoke prawan ning sanyata rasane rondo. Ya ngono ya Pak ya. Sing muni ya ke gaene njajal kulino mbok ra roh. Wayahe wayahe. Lelebat, lelebat pakananku iwak babat. Babat dendeng ragi, akeh pejabat kok korupsi. Korupsi duit negara, konangan KPK mlebu bui. Bojone disetek karo tonggo.
enggak. Neng kene seneng nyataki bojone tangga kanca nggih ana. Neng kene iki takoki ana apa ora kathah ge ponggon-gonane ngono piye ta. Gendera tetepangan, perkenalkan nama saya adalah Jemputo Percilo. Tugas saya adalah menggoda jelek agar yang saya goda menjadi teman saya. Teman saya besok menjadi ahli neraka. Makanya Bu, Pak, Anda hidup di dunia. Kalau imannya tidak kuat, pasti akan saya goda, akan saya jadikan teman biar besok di akhirat menjadi ahli neraka. Pengen ninggal ngibadah, silakan. Pengen ngelakoni maksiat, silakan. Itu yang menggoda adalah saya. Ingin jadi teman saya, silakan. Tidak ingin jadi teman saya, ya silakan. Tapi saya ingatkan, Anda hidup di Indonesia. Indonesia sudah merdeka. Suatu hari nanti saya akan berusaha. Indonesia akan saya buat pecah belah seperti negara Timur Tengah, Yaman, Irak, Suriah, Mesir. Tapi saya belum tahu kenapa Indonesia ini digoda susah sekali. Sebabnya apa? Saya belum tahu. Makanya saya kasih peringatan, hati-hati sebagai warga Indonesia, bakal ada pemimpin yang ingin mengganti Pancasila diubah menjadi negara khilafah. Itu yang menggoda ya saya ini. Makanya pelan-pelan, hati-hati terhadap godaan saya. Pun ngoten mawon, wayahe wayahe asolele. Lai bregegek ugek ugek sadulita hemel hemel. Layak-layak ternyata Indonesia ora tentrem, tidak tentrem. Ternyata ada kamu Jemputo Percilo sing senengane nggodha imane menungsa. Lo kowe wis wani medon, berani turun di negara Indonesia, padahal kamu tahu sendiri Indonesia ini yang menjaga, yang mendoakan, yang memberi pagar itu ya para wali-wali sembilan, termasuk ya saya sendiri. Nek kamu berani turun, nek wewani medun, podo karo kowe nantang aku. Ayo, nek kowe nantang aku, ayo gelut papiye karo aku, maju, aku rawedi karo awakmu. Ayo, wani godo elek, saiki adepane karo aku, maju, gelut karo aku. Pengen rusak Indonesia ta kowe? Pengen gawe bubrah Indonesia ta kowe? Nyang apa Indonesia kok angel dibubrahne? Kamangka Indonesia negara bermacam-macam, mergo Indonesia iki duweni Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ngerti yo? Apa maneh enek NO, Nahdlatul Ulama, NKRI dihargai mati ben Indonesia jaya sampai mati. Ngerti kowe? Nggih, ya, nggih. Kono, ngalih, minggat. Nek kowe gak gelem minggat, sedak welek. Nek kowe sadurunge minggat, jalo ngapura ke neng gone masyarakat desa kene, kowe manggo delek ya ora? Ana jalo ngapura? Nggih, yai, nggih. Nggih, sakniki. Saiki. Enten cepet. Selawan, hawane panas. Go bios kabeh iki gara-gara kowe. Ayo, ana cepet. Nggih, yai, nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bu. Ibu, Pak, kalau tadi saya menggoda jelek, saya minta maaf, tidak usah didengarkan apalagi diamalkan. Setelah ini saya tidak akan menggoda iman panjenengan lagi, tidak, habis ini saya akan pergi selamanya. Tapi, ya pesan saya, teman-teman saya setan, iblis, jin, demit yang pengen menggoda jelek itu masih banyak. Makanya ya saya kasih peringatan, imannya dikuat-kuatkan saja. Mudah-mudahan imannya Bapak Ibu kuat, teguh, istiqomah, di akhirat menjadi ahlinya surga. Allahumma sampun, assalamualaikum. Kalau minggat, ngalih. Nggih, yai, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ngalih.
lae lae bregegek ugek ugek sadulita hemel hemel. Bu, Pak, Allah itu adil. Allah itu adil. Adilnya Allah kenapa? Manusia diberi akal untuk berpikir, hati untuk menimbang. Makanya jalan apik, jalan yang bagus itu sudah jelas. Jalan yang jelek juga sudah jelas. Tetapi tinggal manusianya kita sendiri yang ingin milih jalan yang mana. Kari menungsane dhewe arep pengen pilih dalan sing endi. Napa male menungsaniku bakal ngunduhe waing pakarti. Sapa nandur bakal ngunduh, sapa gawe bakal nganggo. Nandur apik ngunduhe apik, nandur Allah ngunduhe ya Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Tapi jika kamu berbuat jahat, maka kamu sendirilah yang akan merasakan akibatnya. Ingin menjadi ahli surga, silakan. Ingin jadi ahli neraka, ya silakan. Yang jelas semua tergantung kepada semua amal perbuatan kita. Semua terserah kepada kita. Semua terserah kita. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Mau berjudi, harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Mau haram-haraman, harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar. Mengerjakan puasa tidak usah membayar. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Suka melacur, penyakit akibatnya. Kalau suka tak jujur, tak akan dipercaya. Kalau suka mencuri, penjara akibatnya. Kalau suka berjudi, tak akan bisa kaya. Ternyata jalan ke neraka teramat susah, walaupun susah anehnya banyak yang maksa. Kalau suka sembahyang, hidupkan jadi tenang.
suka puasa, sehat jiwa dan raga. Hei, ha, hei, ha, hei, ha. Kalau suka sedekah, hei, harta akan berlimpah. Kalau suka beramah, teman akan bertambah. Ternyata jalan yang ke surga teramat indah, walaupun indah anehnya banyak yang boga. Hadirin yang dipun dimuliakan dening Allah, yupa ini lunga neng pasar nganggo jilbab kok nompak gajah. Mugi-mugi ngaji siang niki iso dinalar, tur muga-muga beto manfaat lan barokah. Sedaya kelepatan kula nyuwun pangapunten, kersane tambah barokah ditutup kalian doa penutup sareng-sareng ngoten nggih Bu nggih. Ngoten nggih Pak nggih. Monggo biridallahi wassafaati Rasulillah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في حياتنا wa barik lana fi baitina sakinah mawadah wa rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu 'anni. Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana antina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo pengajian telu niki napa siang niki kita tutup kanthi waosan hamdalah sarang-sarang alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang badhe ngersani visi dhateng ngajeng nggih monggo kersa ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.